Halo, nama saya Ahmad Nabil. Saya dari cabang olahraga taekwondo. Saya ikut taekwondo dari tahun 93 sampai sekarang. Saya bergabung di tim nasional. Impian saya ke depannya, saya ingin menjadi juara dunia taekwondo tahun ini yang diadain di Korea. Kemudian ingin juga juara olimpik, tentunya ingin membanggakan Indonesia, mengibarkan bendera Indonesia di negara orang lain. Awal mula saya ikut taekwondo itu karena ikut teman. Kemudian saya juga tertarik dengan filosofi taekwondo tentang pengendalian diri sama kerendahan hati. Saya juga dapat dukungan penuh dari orang tua, dari ayah saya. Ya, hal itu yang membuat saya akan terus bercita-cita menjadi atlet untuk membawa negara Indonesia di kancah internasional. Yang saya cita-citakan ya tentunya menjadi juara dunia, kemudian juara olimpik, bisa ngibarin bendera merah putih lah di event-event internasional, event-event besar, mengharumkan nama bangsa. Prestasi yang saya sudah raih pada saat pra junior, saya udah 2 kali ikut kejuaraan dunia pra junior waktu di Jerman, dapat medali emas. Kemudian senior saya kemarin baru juara nasional tahun 2010. Di internasionalnya saya mendapat medali emas di ATF Vietnam. Di Korea Chuncheon Open saya mendapat perunggu. Yang saya dapatkan dari program Ayo Indonesia ini berupa support. Saya dapat materi, dapat dukungan penuh dari Ayo Indonesia melalui Men's Biore, Men's Thing. Sama halnya seperti bola pada saat main di kandang itu, dia pasti lebih kuat karena support yang datang dari tempat dia bermain itu kan lebih banyak, jadi lebih fokus mainnya. Sama halnya seperti saya di taekwondo, karena makin banyak support kita makin fokus latihannya, makin greget lah untuk mengejar cita-cita kita ini. Intinya seluruh atlet saya berharapkan bisa latihan maksimal, memberikan yang maksimal buat Indonesia. Saya rasa nanti pada saat kita sudah bisa mencapai sesuatu yang membanggakan, Ayo Indonesia pasti akan mendukung keseluruhan atlet yang ada di Indonesia untuk terus berprestasi membawa nama Indonesia.